2 mungkin panen raya bulan 2, akhir bulan 2 nanti ya. Tapi nggak tahu untuk harga masih murah apa naik, saya kurang tahu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini hampir mirip durian hitam ya. Hitam jenisnya. Tapi bukan, tapi mirip lah. Coba di belakangnya loh ini. Tapi kalau seperti ini saran saya, jangan langsung dibuka. Didiamkan beberapa hari dulu ya. Kekeliruannya teman-teman kalau beli durian dapat yang mentah itu gara-gara beli durian langsung dibuka semua. Garang ilerai. Nah ini harga berapaan Bu? Harga berapa? 15.000. Belum bayar aku harus kan dan lah ini katanya dibuka ini ya duriannya ya. Durian kecil tapi isinya manis katanya. Dari mana sampean Bu? Oh, Bonagung sendiri. Dari Bonagung ya teman-teman ya ini. Ini duriannya. Ya, ini kecil-kecil harganya 15.000, tapi kalau seandainya enak ya enggak masalah ya teman-teman ya. Mas Windy. Mas Windy dari Surabaya ini. Dapat harga piroan, Mas? 150. 150. Isi 5, berarti harga 30 ribuan. Ini 30 ribuan ya, besar-besar seperti ini ya teman-teman ya. Masuk rasanya masuk. Manis pahit. Manis pahit ya teman-teman ya. Loh ini. Duriannya ya kita tutup ya, tutup loh. Nah seperti ini. Ternyata seperti ini ya. Jadi seperti ini panjang duriannya. Jari durinya juga beda. Durinya lancip-lancip, kecil-kecil, panjang-panjang dan bentuk durinya lonjong. Ini rasanya manis pahit ya. Jadi di ya coba diperhatikan seandainya mau beli durian yang rasanya manis pahit seperti ini. Rombongan ya. Bu sinten Bu? Ibu siapa? Ibu Evi dari Surabaya. Mbak siapa Mbak? Ica. Mbak Ica. Sama Mbak siapa Pak? Pak Pri ya. Ini Pak Pri dari Surabaya rombongan Pak. Nah, ini dapat nangka berapa itu Pak? Harga nangka Pak? 10.000 dikasih. 10.000 ini. Buka taman terus. Buka apa ya? Iya. Buka aja nih. Iya. Buka. Kok mateng balik? Nah, oh enak ibu coba ya. Kuning kuning loh. Oh, guys, goris, matris. Coba mangan langsung. Oh iya ya mateng jos iki. Manis Bu ya. Manis ya alhamdulillah. Jadi kalau beli durian itu emang beli yang manis-manis ya teman-teman ya. Ini rombongan dari Surabaya, rombongan dari Surabaya ini. Ya. Wah, Pak. Saking pundi? Surabaya, ngarepe Polda. Pak sinten, Pak? Pak Maran. Asal lo apa, Pak? Oh, Mangga. Oh, bawa semua ya. Hati-hati, Pak. Dari Surabaya, teman-teman ya. Wah, oh, hafal ya suaranya ya. Nah, jadi orang-orang ini bukan cuma beli durian aja, Pak ya. Banyak buah-buahan, Pak ya. Ya. Ya, kalau dihitung enggak daripada pasar yang lainnya murah-murah. Ya. Nah, gitu. Itu katanya Pak Wito. Gitu, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Secara spesifik keseluruhan, Pak ya. Kalau iya. Ada jual. Ada mangga. Jengkol ya. Betul. Jengkol. Iya, ada jengkol. Jadi tidak harus durian, Pak ya. Ya, jadi kalau kesini harus punya banyak pilihan. Rempah-rempah gitu ya. Kan di sana kan mahal. Nah, gitu Pak ya. Ini kan murah sekali ya. Murah sekali. Baik, terima kasih Pak Widodo. Ya, ini ya, Pak Widodo ya. Sering main ya. Ke pasar buah pasar pad ya. Dari Sidoarjo sepanjang Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tamu dari Sidoarjo, Surabaya, Mas Windy. Mas Windy dari Surabaya ini. Dapat harga piroan, Mas? 150. Isi 5. Berarti harga 30 ribuan. Ini 30 ribuan ya, besar-besar seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya enak. Seperti ini. Loh ini. Teman enak. Oh ini ya, ini duriannya seperti ini ya teman-teman ya. Harga piro iki Mas iki? Podo 30 ini. Ini 30 ya. Ini seperti durian bajul, mirip durian bajul. Panjang ya teman-teman ya lah.
ini durian. Monggo, monggo Bu. Lah ini. Eh, Mas budal jam piro, Mas? Mang Mas. Habis subuh. Habis subuh ya. Ini, Bu. Lah, ini duriannya. Ojo kok siki anu, sare gelem. Tak gelem. Anu dak suka durian ta, Bu? Gelem, Mas, cuman anakku sing iki gak doyan. Oh, dak doyan. Oh. Manis masuk rasanya masuk. Manis pahit. Manis pahit ya teman-teman ya lu ini. Ini rasanya manis pahit ya teman-teman ya. Jadi ini jenis duriannya ya kita tutup ya, tutup lu. Nah seperti ini. Ternyata seperti ini ya. Jadi seperti ini panjang duriannya. Jari durinya juga beda. Durinya lancip-lancip, kecil-kecil, panjang-panjang dan bentuk durinya lonjong. Ini rasanya manis pahit ya. Jadi di anu ya, coba diperhatikan seandainya mau beli durian yang rasanya manis pahit seperti ini. Nah, ini harga 30.000 satu ya teman-teman ya. Tapi yang penting enak rasanya ya teman-teman ya. Ini rombongan dari Surabaya. Ini. Itu ada Kasmin, Kasmin lah itu, Kasmin tua. Lek ku Kasmin sing kuning iku dijamin mateng lah iku. Yo, lek sing ijung ini ojo, lek Kasmin ya. Ini ya teman-teman ya. Ini ya dapat durian ya ini loh teman-teman ya. Ini 150.000 dapat 5 ini. Namanya siapa? Diki. Diki. Oh iya, pinter. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SD. Oh, mantep. Dengaren ikut. Tak mau, tak suka durian dah. Tak suka bau-bau berarti yo. Duren, apa maning mana lagi? Eh, pokuen ya. Pokuen ini. Melu. Muta temen le tak suka. Kalau ada bungkus ini. Ini gini. Nah, ini masih. Oh ini ya teman-teman ya lo ini. Banyak pilihan durian. Banyak pilihan durian. Oh, ini. Rombongan ya. Bu Sinten Bu. Ibu siapa? Ibu Evi dari Surabaya. Mbak siapa Mbak? Ica. Mbak Ica. Sama Mbak siapa Pak? Pak Pri. Pak Pri ya ini Pak Pri dari Surabaya rombongan Pak. Oh, ini dapat nangka berapa itu Pak? Harga nangka Pak? 10.000 dikasih. 10.000 ini ya ya. Tak pangan itu. Itu. Nah itu coba lah. Oh itu coba. Nah itu wah itu duriannya ya teman-teman ya. Mantap teman-teman. Ya. Monggo. Nih coba. Lapet ya dapat rego pinten Bu? Ini semua tadi 18.000. 18.000. Wah. Oh semua Bu ya. Ya ada 2 ikat ini ya. 23 biji. 23 biji ya ya. Lebih dari 10 ya teman-teman. Nah, ini. Ini duriannya. Manis Bu ya? Manis ya, alhamdulillah. Jadi kalau beli durian itu memang beli yang manis-manis ya teman-teman ya. Ini rombongan dari Surabaya, rombongan dari Surabaya ini. Ya. Ini dapat pete 18.000 2 ikat berarti 1 ikatnya harga 9.000 ya teman-teman ya. Iku sih masih ada iku. Dua lah. Oh. Masih ada. Masih ada. Ini keluarganya Mas Windy, juragan apa? Juragan petol. Juragan petol dari Surabaya ini. Dole sing mateng saiki. Taono. Iki meneh. Mateng kuning-kuning iki. Yo mateng iman. Burung sopo. Pak, saking pundi? Surabaya ngarepe Polda. Pak sinten, Pak? Pak Maran. Asal nopo, Pak? Oh, Mangga. Oh, bawa semua ya. Hati-hati, Pak.
dari Surabaya teman-teman ya. Wah, hafal ya suaranya ya. Nah, jadi orang-orang ini denger sama suaranya. Nah, ini ada lalek iki piroan Mas regane, Mas? 25-an. Besar kecil iki. Ini ada 25 ribuan ya per durian ini. Durian teko ndi, Mas? Teko Gale. Mas apa? Mas Aryo dari Gale ini ya. Ada durian harga 25.000 per durian ya, Mas yo. Jadi bisa beli 1 ikat, 2 ikat bisa. Makasih, Mas yo. Nah, ini. Ya, ikut ya teman-teman ya. Golek di tempat ya, teman-teman. Ini mau cari yang dibuka di tempat. Amit sendiri amit. Apa? Aku pangan kene wis pompongan aku. 120 3 4 4 ya. Monggo monggo. Suaranya ngembung. Iya. Buka taman terus. Iki buka apa ya? Iya, buka aja mi. Iya. Buka. Iya. Kok mateng balik. Nah, oh enak coba ya. Kuning-kuning lho. Oh, wis, goris. Angkat, Ris. Tawar aja. Coba. Mangan langsung. Sudah. Oh iya, yang mateng jos iki ya. Satu gale mangi iki rini sama. Apa sama hari mau? Ini tunggale mangi iki tunggale mangi. Rini, telu ya. 3. Nah, ini ya teman-teman ya, ini harga 30 ribuan tadi. 155. 100 lah ini duriannya lo ya. Biar tahu duriannya teman-teman ya lo. Ini duriannya bagus. Warnanya kuning dan juga manis ya. Jadi dibentuk ya. Coba diperhatikan durian seperti ini yang bijinya yang apa duriannya lancip-lancip seperti ini. Loh ya, ini kerep lancip. Ini ya ini manis banget ya teman-teman ya. Loh itu ya teman-teman ya. Biar tahu jenis duriannya apabila teman-teman mau beli durian. Loh ini beda lagi. Nah, kalau seperti ini harganya 120-30 ribuan ini termasuk murah kalau menurut saya ya. Karena ini besar-besar dua ini. Nah, ini hampir mirip durian hitam ya. Durian hitam jenisnya. Tapi bukan, tapi mirip lah. Lo coba di belakangnya lo ini. Tapi kalau seperti ini saran saya, jangan langsung dibuka. Didiamkan beberapa hari dulu ya. Kekeliruannya teman-teman kalau beli durian dapat yang mentah itu gara-gara beli durian langsung dibuka semua. Seperti itu, kekeliruan di situ. Jangan. Nah, seperti ini. Ini mungkin yang mateng 1, 2, 3. Nah, seperti ini mungkin tunggu 2 harian. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu dibuka itu ya. Ini rombongan dari Surabaya ini. Tak apa-apa dapat. Yang penting rasanya enak, Pak ya. Mantap ya lo ini duriannya panjang-panjang. Seperti ini ya. Itu ya teman-teman ya. Ini borong-borong banyak ini. Tadi ini jenisnya beda-beda. Mulai dari ini harga 30 ribuan, 120. Tadi itu minta harga 150 ini. 4. Tapi tergantung bisa tawar-menawar. Di sini harus bisa tawar-menawar lo ya. Kalau kita beli durian tuh harus yang enak ya teman-teman ya. Harus pintar memilih ya. Lah seperti ini. Dek, sama jenenge, Dek? Paris ya, ini Paris ya. Kelas berapa sekarang? 5. Kelas 5. Oh, ini ya. Bolos demi durian. Oh, demi durian bolos katanya. Bolos ya demi durian ini. Enggak apa-apa, yang penting enak duriannya mantep, Pak ya. Nanti sama Mbak Ica. Sama ibunya ini, rombongan dari Surabaya ini ya. Oh, ini dapat harga berapa, Pak? Dalam. Rego piro? 25. Oh, 25 ini besar ya. Bayang. Pak sinten, Pak? Irwan. Pak Irwan sama Ibu. Kedah. Dari mana?
Rembang. Oh, dari Rembang jauh ya. Tak beli durian. Tak suka. Oh, tak suka ya. Ini beli nangka ya. Ya udah hati-hati, Pak ya, Ibu ya. Selawe. Selawe. Lah yo, harga selawe besar yo. Tak apa-apa. Oh, sama dikasih ya, iya. Ini teman-teman ya, lo ini. Ini habis dibawa pulang ini. Ini ini. Ini juragan pentol ini. Sayangnya tidak tahu dikasih bawakan tester ya teman-teman ya. Kalau ke pasar buah pasar pan ya. Ini jadi kalau dapat durian yang enak itu kita puas ya, kita puas makanya. Nah, seperti ini mantep-mantep ini. Kok wah ini. Ya. Durian sih ya. Apa? Aku ada. Anu yang warna pink. Baik tadi itu ya, kenapa sekarang durian harga mulai mahal? Karena durian mulai mau habis di gelombang pertama. Seandainya teman-teman nggak kesini, nggak beli durian atau beli yang buah yang lainnya bisa, ataupun jalan-jalan bisa. Nah seperti ini Pak Widodo dari sepanjang Sidoarjo Pak nggih. Ini sering kesini, main kesini. Nah untuk saat ini Pak, saat ini jalan-jalan atau untuk beli sesuatu atau mak refreshing aja. Ya, kalau ada yang dilihat, ada yang dia beli gitu. Dibeli gitu Pak ya. Jadi intinya kalau pasar buah, pasar pan tidak harus beli Pak ya. Iya. Pak, jalan-jalan aja bisa kan Pak ya? Banyak yang ada yang cocok dibeli gitu. Ada yang cocok karena di sini kan bukan cuma beli durian aja Pak ya. Banyak buah-buahan Pak ya. Ya. Ya kalau dihitung enggak daripada pasar yang lainnya murah-murah. Iya. Nah, gitu itu katanya Pak Wito. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Secara spesifik keseluruhan ya. Pak ya. Kalau iya. Ada jual. Ada mangga. Jengkol ya. Betul. Jengkol. Iya, ada jengkol. Jadi tidak harus durian, Pak ya. Tidak harus durian. Ya, jadi kalau ke sini harus punya banyak pilihan. Ada rempah-rempah. Rempah-rempah gitu ya. Kan di sana kan mahal. Nah, gitu, Pak ya. Iya. Jadi kan murah sekali ya. Murah sekali. Baik, terima kasih Pak Widodo ya, ini kasih, Pak Widodo ya. Sering main ya. Ke pasar buah pasar pan ya. Dari Sidoarjo sepanjang Pak. Ya. Gitu. Barangnya ngono. Mentah barangnya. Enak ta, Bu? Manis mantep, Bu. Kan delok durian aja delok wong. Gara ngiler. Lah, ini. Lah ini harga berapaan, Bu? Harga berapa? 15.000. Belum bayar aku harus kan. Lah ini katanya dibuka ini ya duriannya ya. Durian kecil tapi isinya manis katanya. Dari mana sampean, Bu? Oh, Bonagung sendiri. Dari Bonagung ya, teman-teman ya ini. Ini duriannya. Ya, ini kecil-kecil harganya 15.000, tapi kalau seandainya enak ya enggak masalah ya, teman-teman ya. Nah, ini. Jos pokok wis. Jos pokok wis. Duduk latu-latu, duduk. Durian cilik. Nah, ini. Ini sawit iki ya. Sawit iki ketok ya. Sawit lah itu. Kandel iku. Kalau saran saya tadi itu kalau beli durian kalau cari aman bisa langsung buka di tempat. Iya. Bisa langsung buka di tempat harganya tadi 10.000. Nanti apabila ada enak bisa diganti Mas yo. Siap. Loh itu. Ini satu pohon kayaknya teman-teman ya, sama semua ini, sama semua. Katanya yang kecil-kecil ini harga 10.000, kalau dulu harganya seperti ini, harga 3.000, 5.000 kalau dulu. 3 minggu yang lalu seperti ini harganya antara 3.000, 5.000, sekarang harganya 10.000 ya, naik. Karena sekarang tadi itu, durian mulai mau mutus, mau habis yang gelombang pertama. Nanti gelombang kedua mungkin panen raya, bulan 2, akhir bulan 2 nanti ya. Tapi gak tahu untuk harga masih murah apa naik, saya kurang tahu ya teman-teman ya. Seperti itu.